Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Gebanggan saya ini. Di sini saya ingin memberikan sebuah tutorial ya kawan-kawan, bagaimana caranya mengunci flash disk. Oke guys, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng di sebelahnya agar kalian tidak tertinggal karya-karya terbaru saya. Oke guys, nggak usah lama-lama ya. Oke guys, sebelumnya ya, yang paling pertama kita sediakan terlebih dahulu flash disk. Ya, flash disk kita sediakan. Kemudian kita menyediakan pula aplikasinya, yaitu aplikasinya adalah flash disk lock 1.6 ya. Kalian bisa download di link deskripsi ya. Kalian bisa download di Google, karena aplikasi ini adalah aplikasi yang free, bebas dan gratis. Oke guys, sebelumnya ya, saya colokan terlebih dahulu flash disk saya. Dia sudah masuk. Pertama-tama kita copy aplikasi ini ke dalam flash disk tadi ya. Kita copy. Dan kita paste. Oke. Ini sudah masuk aplikasinya ya. Langkah yang kedua, langkah yang ketiga, ya langkah yang selanjutnya kita ekstrak menjadi sebuah folder. Extract to. Kalian bisa memilih ya, ingin kalian letakkan di mana. Kalau di extractnya bisa taruh di desktop. Namun saya memilihnya untuk naruh meletakkannya di dalam flash disk ini. Ya, kemudian saya klik OK. Kemudian kita cancel. Sudah keluar guys, ini flash disk lock ya. Tadi winrar-nya ini ya. Foldernya sudah menjadi ini. Kita buka. Nah, langkah selanjutnya ini kita copy atau kita cut juga bisa ya. Copy. Kita letakkan di halaman pertama dari flash disk kita. Kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ya, tahap akhir dari mengunci flash disk ini, kita klik, akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Kita kasih masukan password yang ingin kita buat, maksimal 18 karakter ya. Kita buat. Saya ingin membuatnya dengan nama seperti ini guys, tambah titik. Oke, Muhammad Jaser @ pagar titik ini, kemudian kita klik OK. Klik. Kita masukkan password lagi ya yang kita buat tadi. Tunggu. Nah, ini telah terkunci guys. Ini tidak bisa dibuka ya, isinya nggak bisa dibuka kecuali folder yang ada isinya tadi. Kosong. Kemudian cara membukanya ya, kita klik kembali, kemudian kita kasih masuk password yang ingin kita buat tadi. Maaf, yang telah kita buat tadi ya. Oke, telah terbuka lagi. Oke guys, mungkin hanya ini tutorial dari saya ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.